Indeks harga pengguna IHP tahun ke tahun bagi bulan Ogos tahun ini menunjukkan penurunan 0.1%, ia didorong oleh penurunan pada harga bukan makanan. Manakala harga makanan dan minuman ringan menunjukkan peningkatan 1.7%. Penurunan tahun ke tahun bagi harga bukan makanan disebabkan oleh penurunan harga pengangkutan, pakaian dan kasut selaras dengan penurunan harga bahan pakaian. Bagaimanapun, penurunan ini diimbangi oleh peningkatan harga makanan dan minuman ringan. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP menunjukkan peningkatan 0.4%, ia didorong oleh peningkatan harga bukan makanan dan harga makanan dan minuman ringan. Peningkatan bulan ke bulan bagi harga bukan makanan antaranya disumbangkan oleh pakaian dan kasut, perhiasan, perkakasan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah. Manakala peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan antaranya disumbangkan oleh kenaikan harga minuman ringan dan buah-buahan. Laporan penuh IHP boleh didapati di laman sesawang JPES. Syarikat Fateh Aquaculture menerima anugerah perniagaan LifeWire ke-16 sebagai kategori terbuka, sementara Westfix memenangi tempat pertama dalam kategori institusi pengajian tinggi semasa majlis penyampaian anugerah perniagaan Shell LifeWire ke-16 yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, menggesa masyarakat perniagaan, agensi berkaitan dan mentor yang menyokong para pengusaha mikro, kecil dan sederhana untuk sama-sama mewujudkan persekitaran yang mengembangkan inovasi, cabaran dijadikan sebagai peluang dan kejayaan yang bukan sahaja diukur dengan keuntungan tetapi impak positifnya terhadap masyarakat di negara ini dan dunia secara keseluruhan. Para pemenang akan berpeluang bersaing dalam anugerah pencetus inovasi Shell. Syarikat Brunei Metanol Sendirian Berhad BMC melancarkan kemudahan pemunggahan di darat di Kampung Sungai Liang. Dengan pelancaran tersebut, menandakan perkembangan dalam usaha berterusan BMC untuk mempelbagaikan ekonomi Brunei, mewujudkan peluang perniagaan baharu dan pertumbuhan minyak ekonomi hiliran. Kemudahan terbaru ini juga memainkan peranan penting dalam penghantaran metanol dalam pasaran domestik. Kapal pesiaran Norwegian Jewel baru-baru ini singgah di Pelabuhan Muara dengan membawa lebih 2,000 penumpang. Semasa persinggahan ini, para pelancong berpeluang mengadakan lawatan ke beberapa tempat menarik di negara ini, antaranya Muzium Alat Kebesaran Diraja dan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Majlis Konvensyen Pertandingan Celik Biskali ke-5 bagi penuntut-penuntut sekolah rendah seluruh negara dan Pertandingan Big Start kali ke-10 bagi sekolah menengah dan maktab seluruh negara diadakan baru-baru ini. Celik Bis dimenangi oleh kumpulan Brightful Scholars dari Sekolah Presiden Arab Bandar Serbagawan dengan nama produk Musyarakah Ilmiah. Sementara itu, kumpulan Ar-Rashidin dari Mahat Islam Brunei dengan nama produk Prayerverse memenangi pertandingan Big Start. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan baru-baru ini mengadakan program kemahiran diri kusawanan dan pertanian dan program Let's Plant sempena kempen Hari Bertindak dan sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2023. Antara pengisian program, sesi taklimat aliran tunai, kaedah penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan secara sistem fertigasi dan meninjau keladang terpilih di kawasan kemajuan pertanian Batumpu dan kawasan kemajuan pertanian Kilanas. Hasrat jabatan dengan adanya program tersebut, belia-belia ini nanti akan membuka minda diorang untuk lebih berminat kepada pertanian dan keusahawanan dan boleh mendiri diri mereka sendiri. Oleh itu,
program ini sangat bermanfaat bagi belia-belia yang ingin menceburi minat bidang pertanian ataupun bagi sesiapa yang ingin mencari minat masing-masing untuk merancang masa depan mereka. Kami dapat mengenal pasti macam mana kita menggunakan sistem hidroponik dan kita dapat mengenal pasti prosak dalam tanaman. Dan dalam program ini kami ada melawat dalam ladang-ladang dan di situ juga kami dapat melihat bagaimana peladang Brunei Darussalam menggunakan tanaman orang. Dengan mengetengahkan cita rasa masakan tradisi Brunei, restoran Bonda yang ditubuhkan pada tahun 2022 di Kampung Sibulung Mukim Pokok kini membuka cawangan keduanya di bangunan Kompleks Bumi Putra Pekanbangar. Restoran ini juga menawarkan sajian bufet selera kampung dengan lebih kurang 13 jenis masakan tempatan disajikan. Bermula dari hobi, Dayang Nur Hafizatul Akilah binti Jili berusia 27 tahun kini memiliki perniagaan beliau sendiri yang diusahakan secara dalam talian dengan nama Hadiah by Hidayah. Menyediakan perkhidmatan guban bunga segar dan coklat antara yang diusahakan oleh beliau sejak tahun 2022. Dengan kemahiran yang ada, di samping belajar daripada online, mampu menambahkan lagi kepelbagaian produk perniagaan beliau sendiri. Perkhidmatan yang kami tawarkan mestinya gubahan bunga. Jadi gubahan bunga ini ada bunga segar, bunga artificial ataupun bunga palsu. Kami juga ada membuat gubahan coklat dan juga gift set dan surprise box and balloon bouquet. Dalam satu tempahan, depends on ia punya produk. Meskipun persaingan semakin sengit dan mengikuti trend terkini, pemilik Hadiah by Hidayah tidak putus asa dan terus berusaha meningkatkan kemahirannya dan mengetengahkan banyak lagi produk beliau. Cabaran itu memang adalah dalam dunia perniagaan ini. Take it as a challenge or something that helps you motivation. Persaingan di luar sana memang everyone have their own keunikan dalam rekaan mereka lah. Jadi tu rezeki seorang-seorang. I believe it's a rezeki seorang-seorang lah. Dayang Nur Hafizatul Akilah berhasrat ingin memiliki kedai beliau sendiri bagi memudahkan para pelanggan datang dan membuat tempahan yang diinginkan. Menurutnya lagi, perlunya attitude berani mencuba perlu ada pada setiap belia. Saya menyeru pada para belia di luar sana untuk berani mencuba apa jua jenis perniagaan kerana selain ia dapat dimanfaatkan oleh kita dan orang lain, ia juga boleh sama-sama membantu mengembangkan ekonomi negara. Bukan saja dari segi ekonomi, kita mampu memperbanyakkan lagi kemahiran terutama sekali para belia untuk menjadi lebih kreatif dan produktif bagi mencapai wawasan Brunei 2035.